Hai, bismillahirrahmanirrahim. Guys, cara jualan online yang paling gampang di tahun 2023 ini adalah jangan nyetok produk ya. Sekali lagi, jangan nyetok produk ya. Karena di sini Mbak San bakalan kasih tips ya sedikit ya. Yang pertama, teman-teman itu yang paling gampang adalah buka sosmednya dulu. Semua dibuka, TikTok, Shopee ya, marketplace tuh ya. Itu yang penting, yang terpenting dua itu ya. Terus habis itu WhatsApp buka, Facebook buka, Instagram buka. Silahkan dibuka semua. Teman-teman bisa belajar sambil rebahan. Jangan nunggu sempurna, langsung take action aja. Nah, yang kedua, teman-teman bisa langsung cari produknya ya. Teman-teman mau jualan apa ya? Teman-teman mau jualan dari kategori fashion, boleh gabung sama Mbak San ya. Nanti Mbak San kasih linknya di sini ya. Nih, teman-teman mau jualan apa? Mbak San punya banyak banget produk ya. Nih, ada mukena. Ya, ada mukena juga ya. Ada juga home dress ya. Seperti yang ada di sini, home dress. Ya, ada banyak banget. Ada celana jogger. Terus habis itu, ada apa lagi? Ada sweater seperti yang di patung. Ya, sweater. Nah ya, kalau dari dekat seperti ini. Nih, ini sweater. Sweater rajut by Latifa. Ya, pokoknya banyak, silahkan. Ya, kalau mau join langsung aja, nanti diklik linknya ya, di kolom komentar. Nah, kemudian, teman-teman, yang ketiga adalah bikin target ya. Teman-teman mau dapat penghasilan berapa? Wajib 3 juta per bulan teman-teman ya. Karena kita ini hidup di dunia ini tidak ditanggung sama pemerintah. Jadi kita harus berdaya ya. Berdaya memberdayakan diri sendiri ya. Walaupun gak dapat 3 juta. Yang penting nanti teman-teman sambil jalan insya Allah bakalan pelan-pelan belajar gitu ya. Mulai dari closing 100 ribu, 200 ribu dan nanti naik ya. Nanti kita naikin kapasitas diri kita sambil belajar, oke? Nah, kemudian di sini juga teman-teman ya, kalau misalnya udah tahu targetnya misalnya mau 3 juta per bulan. Oke, ambil aja yang tips yang keempat ini ya. Jadi teman-teman langsung ke tips keempat ini ya. Rutinkan teman-teman cari market sebanyak 40 kontak per harinya untuk masuk ke dalam WhatsApp kita. Bebas ya. Mau dari mana? Mau dari sosmed yang teman-teman punya ya, Facebook, Instagram. Itu kan karena teman-teman udah langsung buka. Ya, udah buka sosmed maka teman-teman udah siap menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi insyaallah itu bakalan mudah banget kalau teman-teman tahu triknya. Teman-teman tinggal gabung di contekan iklan punya Mbak San ya. Itu ada banyak banget contekan status, teman-teman tinggal copy, paste, edit sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu tinggal di copy kemudian edit. Kemudian tinggal di copy paste aja di sosmed manapun. Ya, itu teman-teman tinggal cari siapa aja yang mau gabung ya, cari siapa aja yang mau masuk ke dalam grup WA, siapa aja yang mau tertarik dan dengan produk teman-teman semua ya, dengan produk-produk Mbak San misalnya gitu ya. Teman-teman bisa belajar lewat dari produk Mbak San dulu ya. Kalau misalnya teman-teman emang cocok udah sama fashion, udah langsung aja tinggal gabung ke telegramnya Mbak San, terus habis itu tinggal ambil gambarnya kemudian posting di seluruh sosial media teman-teman ya. Oke, setuju ya. Nah, terus habis itu kenapa harus, mungkin banyak banget yang bertanya kenapa harus 40 kontak ya, kenapa harus 40 kontak perharinya ya, kenapa harus 40 kontak? Karena 4%-nya itu kalau misal kita closing per hari kan ada 4 orang ya yang di closingin. Kalau misal ada 4 orang aja yang udah closing beli produk kita dan untung satu bajunya ini 30.000, untung satu mukenanya ini 30.000, itu 120.000 kita udah ngantongin per harinya. Tinggal dikali sebanyak 25 hari ya, karena 25 hari itu kita hari kerja ya. 5 harinya itu libur. Ya, 120 kali 25 itu dapat 3 juta. Ya. 120 kali 25 hari dapat 3 juta. Gimana teman-teman, mudah kan ya? Nah, kemudian teman-teman tinggal langsung ke tips yang kelima ya. Teman-teman harus konsisten, jangan pernah menyerah ya. Pokoknya selagi
ada kuota, kita terus jalan, kita terus bergerak, kita terus pancing ya sosial media kita, biar sosial media kita itu jadi rame banget. Karena semakin banyak yang berkunjung ke sosial media kita, ke Facebook kita, ke Instagram kita, kalau teman-teman fokus belajarin itu semua ya, media sosial, misalnya mau Facebook dulu, mau Instagram dulu, nah itu nanti bakalan mudah kalau orang-orang udah kenal sama kita, bakalan mudah untuk dilarikan ke dalam WhatsApp kita gitu. Dan itu semua membutuhkan proses, teman-teman jangan menyerah, jangan baperan, karena kalau teman-teman baperan itu bakalan hasilnya lembek dan gak bakalan ada hasilnya teman-teman ya. Jadi semuanya harus benar-benar kita pakai prinsip duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal teman-teman ya, seperti itu ya. Ini tips Mbak San ya di pagi hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kita bisa bergabung di dalam grup jualan mukena, jualan gamis ya. Gamisnya juga cakep-cakep ya. Cakep-cakep. Insyaallah banyak ya. Banyak banget yang enggak bisa Mbak San share ya. Tuh lihat ya. Ini ada banyak. Ada banyak stok, oke. Okay. Ya, ada juga kringle-kringle, guys. Seperti ini. Ya, yang murah meriah ya. Seperti ini juga. Nih ya, ini stok-stok mukenanya banyak juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga subscribe. Bye.